Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, ya saya hormati para imam, para bilal muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi, "Man sallaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah pastinya akan mudahkan urusan kita, tuan-tuan, untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kadang-kadang apa yang kita buat itu Allah Subhanahu wa taala nak berikan ganjaran. Cuma ia perlukan kepada semangat dan juga keikhlasan. Kadang-kadang kita datang ke masjid ni, tuan-tuan, kita tak nampak habuannya di dunia, dan ada orang nampak kat dunia. Itu sebabnya tak sama orang datang ke masjid, ramainya orang datang ke masjid dengan ramainya orang pergi tengok bola. Tak sama ramainya orang datang masjid dengan orang pergi tengok konsert, anugerah juara lalu dan seumpamanya. Tak sama macam orang datang masjid dengan orang tengok cerita pukul 7 malam tu, cerita sekarang cerita pun tak tengok, orang sini tak tengok. Tak sama, tapi nak tak nak, tuan-tuan, baru-baru ni satu program dekat dalam TV tu sampai 12 juta orang tengok, cerita Melayu. Nak cari program agama 12 juta tak jumpa, tuan-tuan. Nak jumpa orang datang masjid, jangan kata 12 juta, 1 juta. Lompat, tuan-tuan, kau dapat. Takkan dapat. Sebab apa? Itulah ujian. Kadang-kadang kita buat satu benda tu, Allah bagi ganjaran, kadang-kadang Allah tunjuk kat dunia bahawa Allah ni maha kaya. Macam contoh, saya bawa balik Mekah, tuan-tuan, batuk sikit. Salah seorang daripada jemaah saya ni, kita ada 200 orang jemaah. Jadi salah seorang daripada jemaah ni, tuan-tuan, orang wuzu, namanya Pak Samad. Saya kebetulan masa tu pergi dengan Abdul Khairi. Saya jaga grup, dia jaga grup. Kebetulan patutnya kami 3 orang. Saya Hasli Bahri juga jaga. 3 orang jaga grup. Untuk 200 orang ni. Jadi Hasli Bahri, Ustaz Hasli Bahri tak sihat. Masuk hospital, sekarang ni baru nampak recover, dah boleh duduk. Setelah 2 bulan duduk dalam hospital, baring tanpa bangun. Kena sleep disc. Jadi saya berdua lah, dan adalah ustaz-ustaz lain tolong bantu. Salah seorang daripada jemaah tu nama Pak Samad, tuan-tuan. Dia ni merupakan salah seorang penembak tepat. Hampir 20 orang dia bunuh masa zaman dia kerja, tuan-tuan. Nak cerita dia penembak tepat. Baru-baru ni masa dia pergi, dia merupakan kali pertama pergi buat umrah. Haji tak pernah pergi, tapi dia berdapat pergi buat umrah. Sebab umrah haji ni merupakan orang satu usaha untuk orang yang mempunyai kemampuan. Jadi dia mampu masa ni dalam keadaan dia uzur, tuan-tuan. Bayangkan dia pergi dalam keadaan uzur, alhamdulillah pergi berusung sampai-sampai sana, alhamdulillah boleh buat umrah secara sempurna. Boleh tawaf macam biasa, boleh buat sa'i, boleh tahallul, kemudian balik dia collab sekejap. Sakit, orang tua, tuan-tuan. Tapi kuatnya semangat dia ni, dapat juga pergi sembahyang di masjid, dapat juga dia pergi tawaf sunat. Apa yang pelik, tuan-tuan? Hari nak balik. Hari nak balik tu, tuan-tuan, dia buat, orang kata apa, dia dah letih sangat, orang bawa tawaf, tuan-tuan. Tawaf wadak. Dia tawaf wadak ni benda yang wajib.
Dia pergi buat tawaf wada' sampai pusingan kelima, Allah ambil umur dia, tuan-tuan. Mati tengah tawaf. Kadang-kadang kita buat satu benda tu, buat dengan ikhlas, buat sungguh-sungguh, walaupun kali pertama Allah ambil dia dalam keadaan yang sangat mulia. Itu sebab sama juga macam datang masjid. Kita selalu dengar ada Tok Bilal meninggal tengah sujud. Baru-baru ni ada orang tengah sujud sementara nak tunggu solat asar, solat, meninggal tuan-tuan puan tengah sujud. Kadang-kadang Allah tunjuk di mana kamu mati dalam keadaan baik. An-nas yamutun ala ma yuhibbu. Manusia ini akan mati ikut apa yang dia suka. Jadi kita tuan-tuan puan, masjid ni antara tempat yang paling-paling kita nak cari tuan-tuan. Tempat paling tenang. Saya selalu cakap pada rakan-rakan dekat universiti. Kami kat universiti ni tertekan dengan artikel jurnal dan seumpamanya. Baru-baru ni saya sembang dengan seorang profesor Datuk. Sembang-sembang dia kata, kami balik lambat malam nak keluar artikel jurnal ni, mesti sekurang-kurangnya pukul 8, pukul 10 baru sampai rumah. Malam. Kadang-kadang jumpa isteri ni kira touch and go. Mana dia teruk lagi tu lah. Keluar pagi, balik malam pukul 10. Tak ada kehidupan. Hidup dia depan komputer, buat artikel jurnal antarabangsa. Kadang-kadang yang baca ni Yahudi. Yahudi tu tak masuk Islam pun. Kadang-kadang yang baca ni Kristian, tak masuk Islam pun. Dia orang baca, dia orang nak lawan balik kita punya penulisan. Kadang-kadang dia hanya orang menulis ni, kadang-kadang yang artikel jurnal ni kadang-kadang syok sendiri pun ada. Nak tengok berapa ramai orang, kita boleh check berapa ramai baca, tak ada baca pun. Tuan-tuan puan-puan, tambah-tambah kalau bidang saya tentang apa ni, makanan. Makanan halal haram. Orang kafir memang dia makan haram semua. Dia baca buat apa dia ni? Hantar luar negara pula. Pukul 10 malam. Lepas tu dia kata, oh tak boleh. Kalau nak dapat profesor awak, kena buat macam ni. Saya kata, tak apalah. Saya kalau takkan balik sampai pukul 10 malam. Saya kata, malam lepas pukul 5 petang, pukul 6, aku balik rumah. Malam saya nak duduk surau dan masjid. Tak ada kuliah pun, aku akan duduk surau. Lepak kat surau, tuan-tuan, nak stres hilang. Tak, betul? Cuba cari. Itu sebab kita kena cari tempat yang menenangkan, bukan cari tempat yang menstreskan. Duduk kat pejabat walaupun seorang, tapi stres tengok benda Allah tu, cukuplah kita 8 sampai 5 tu waktu pejabat. Tak apa kita buat, yang penting kita punya KPI sampai. Saya walaupun ceramah malam, jurnal dapat buat juga setahun 3 jurnal keluar. Okeylah, ambillah. Ni tunggu untuk 2017 dah ada 3 jurnal lah. Tunggu keluar je, tunggu dia beranak, mengandung lah sekarang. Cukuplah KPI dia dua. Apa saya dapat buat, cukuplah. Alhamdulillah. Yang penting kita nak kejar dunia setara mana, akhirat tu yang kita nak kejar juga. Apa faedah duduk sampai pukul 10 malam? Apa faedah sampai pukul 11 malam? Duduk dekat rumah, duduk kat pejabat, tapi masjid tak sentuh, tuan-tuan. Sebab inilah tempat-tempat yang akan datang di akhirat bagi syafaat. Satu. Yang kedua, rakan-rakan. Yang ketiga, kita dapat menggalakkan anak-anak muda. Tengok budak-budak muda, ramai budak-budak datang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita nak bagi ikut apa yang Nabi SAW lakukan ketika hidup Nabi. Nabi lagi sibuk, tapi Nabi boleh datang maghrib, Nabi boleh duduk mesyak, Nabi boleh datang subuh, Nabi boleh datang zuhur, Nabi boleh datang asar. Itu kehebatan Nabi SAW. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat sahaja yang boleh menghidupkan rumah-rumah Allah. Kalau nak fikirkan balik tengok berita, lagi best. Apa berlaku banjir? Allah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sekarang ni saya dah berapa lama tak tengok berita. Tapi sempat juga, alhamdulillah, kita balik, ada je berita ulangan. Pukul 10, ada berita. Tak ada dalam bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Tak ada bahasa Inggeris, ada dalam bahasa lain. Bacalah, tuan-tuan, puan-puan, kita akan dapat. Kalau tak ada pun, buka YouTube, boleh tengok Facebook dan seumpamanya. Macam-macam ada maklumat. Tapi tuan-tuan, nak dapat maghrib isyak bukan senang. Itu sebabnya orang betul-betul beriman saja yang akan buat perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tuan-tuan, masjid ni akan jadi hamba kalau kita tidak tahu hukum hakam yang berkaitan tentang masjid. Yang berlaku, orang muda malah nak datang masjid ni tuan-tuan. Kadang-kadang menyebabkan orang tak mau datang masjid. Antara sebab kita yang ada dalam masjid tidak tahu hukum hakam. Contoh, macam budak tengah main. Kalau setengah orang, tuan-tuan, bagus ni masjid ni, dia tak marah. Oh, kalau setengah IJK, dia lompat atas budak tu. Oi, keluar. Mak bapak tolong, bawa keluar tolong. Ini kadang-kadang menyebabkan orang tak nak datang masjid. Tuan-tuan, ni sekarang zaman orang muda. Orang muda pula, dia nak letak anak kat mana malam-malam, tuan-tuan? Bibik bukan macam zaman dulu. Ambil bibik. Ambil bibik.
Bibik bukan macam dulu. Dulu ambil bibik, 3,000 dapat dah bibik tuan-tuan. Sekali dengan visa semua tak siap. Sekarang, 18,000 belum tentu dapat tuan-tuan. Mana nak kerja sekarang? Bibik pula minta gaji BA tuan-tuan. Buruk-buruk diploma 1,200, 1,000 nak minta. Allahu Akbar. Yalah, tak apalah kalau ada duit bagi. Tapi kalau tak ada duit nak bagi macam mana? Jadi dia orang nak datang masjid, tak ada orang nak jaga anak kat rumah. Jadi bawa lah nak datang masjid. Dah ustaz kata datang masjid, Tok Bilal kata datang masjid, Tok Imam kata datang masjid, bawa lah datang masjid. Bila bawa datang masjid, orang muda macam saya, anak besar-besar ni macam Ali, ha, anak tu main depan, elok di depan, anak tu depan, ayah tu belakang. Kalau lebih dari saya, anak tu depan, ayah dan dinding ke belakang. Tapi nak cerita anak-anak datang, tuan-tuan perempuan, kalau budak-budak ni tak ada orang, tak ada di rumah, mak bapak datang, tiba-tiba kita halau anak keluar, pasti ayah akan balik. Esok ajak jom ni masjid. Oh, tak boleh. Air kena marah anak. Tak ada orang jaga. Semua orang pakat buat macam tu. Siapa nak datang masjid tuan-tuan? Lepas tu kita pula orang tua marah pula. Kenapalah jadi gini? Budak muda ni tak ingat akhirat langsung. Padahal dia yang salah. Oleh sebab itu, kita kena tahu hukum hakam tuan-tuan perempuan yang berkaitan tentang masjid. Hari ni malam ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dalam kuliah maghrib yang singkat ni, tentang hukum hakam yang berkaitan dalam masjid. Agar kita semua dapat tahu tuan-tuan. Ada orang berbincang baru ni, ada sikit pertelagaan antara AJK dengan masjid. Masjid buat program besar tuan-tuan. Dia panggil geng masjid. Dia panggil geng masjid, apa nama tu? Carnival masjid. Buat program tuan-tuan di salah sebuah masjid. Ribu orang datang tuan-tuan. Forum budak-budak muda saja datang. Tapi untuk jadi carnival mesti kena ada bus-bus jual, penjualan-penjualan. Sebab masjid akan dapat dana daripada jual bus. Satu bus 400. Kalau dah ada 20 bus, pasti banyak duit untuk masjid. Satu hari 400, 500. Jadi tuan-tuan perempuan, mesti orang nak menjual. Tapi menjual bukan waktu solat. Cuma mereka menjual di dalam kawasan masjid. Ha, gitu. Kita pula nak galak orang muda. Ini bisnes. Zaman sekarang kerja tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak sekat orang bisnes sekarang. Kita kena galakkan orang muda ni cari duit. Pelajar saya universiti, keluar daripada universiti beratus, beribu tuan-tuan. Semua tak ada kerja. Tak ada kerja. Selagi majikan ni pula, selagi mampu nak guna apa ni, kaki tangan yang ada, itu dia orang akan guna sebaik-baik mungkin. Habis, dia perah sampai kering. Kalau dah kering, masih perlu guna, baru dia ambil seorang lagi bekerja. Sebab sekarang ni zaman gawat tuan-tuan. Jadi mereka kena bisnes. Mana tempat yang kita boleh bantu bisnes? Masjid. Orang nak jual apa? Buku. Silakan. Tak apa. Tapi minta izin dengan pergi masjid. Nak jual apa? Nak jual budu ke, jual lah. Tapi tak apa. Yang penting kita buat sesuatu yang boleh memberi impact kepada orang muda. Cuma berlaku sedikit salah faham. Macam mana ni? Ada hadis Nabi larang orang menjual dalam masjid. Tuan-tuan kena faham. Orang bukan jual dalam masjid ni. Dia jual dalam kawasan masjid. Itu dibenarkan. Itu sebab sekali lagi saya nak bincang. Kita akan bincang hukum. Adakah luar sana dia pergi masjid ataupun tidak? Di situ kita akan bincang insyaAllah. Agar kita dapat faham, lebih faham tentang hukum hakam yang berkaitan tentang masjid. Pertama tuan-tuan puan, ahkam mulhiqat al-masjid. Hukum hakam yang berkaitan tentang perkara-perkara yang bersambung dengan masjid. Pertama, jawaz ittikhas al-mahari fil masajid wa huwa ma alaihi jumhur al-fuqaha. Sekarang ni kita nak ambil mihrab. Mihrab ni macam contoh kita nak tahan. Contoh ya tuan-tuan. Tuan-tuan nak semayang, katakan nak semayang dalam masjid ni. Tak tahu nak semayang. Bila nak semayang orang lalu depan. Boleh tak kita nak ambil sesuatu letak kat depan? Boleh, tak salah. Sebab ada setengah orang kata tak payah sebab di garis ni dah ada. Kalau ikutkan sunnah Nabi, sekurang-kurangnya benda itu sama tinggi dengan tempat pelana unta. Mana kita letak pelana kuda tu, lebih kurang tinggi tu, letak ke depan. Kalau kita ada topi keledar, budak muda datang, letak ke depan tu, boleh. Ada beg, letak ke depan, tak ada masalah. Jadi orang lalu depan tu, kita tak payah nak sekat. Itu dibenarkan. Jadi kalau tuan-tuan nak semayang, tu sebab macam kita nak semayang sunat. Jangan kita semayang tempat yang tak sepatut semayang. Contoh, tak kira orang tua ke orang muda, sama je. Katakan kita habis semayang, nak semayang sunat, jangan kita semayang
dekat dengan pintu. Ha itu. Tu duduk kat tempat haji dulu tu sembahyang kat situ, sembahyang sunat. Jadi orang nak keluar tak boleh. Bila orang keluar, memang ada hadis Nabi, Nabi benarkan untuk kita tahan. Jadi orang nak keluar, kamu sembahyang tempat yang salah, maka itu yang tak betul. Maknanya kita nampakkan yang ish. Dah jadi bergaduh dalam masjid. Sebenarnya kalau kita bergaduh dalam masjid, itu yang menyebabkan orang tak mau datang masjid tu. Itu sebab kita boleh ambil mihrab, kita boleh ambil tempat penghadang untuk elak daripada orang pertama bergaduh, yang kedua untuk orang lintas menyebabkan kita tidak khusyuk solat. Jadi ambil waktu tempat tengah, ambil dekat batang ni sembahyang kat belakang batang. Kalau ada orang sembahyang depan, kita sembahyang belakang dia, itu tak ada masalah. Ambil kat depan-depan ni, tidak ada masalah. Semua itu tempat yang dibenarkan untuk kita berpindah-pindah mihrab. Cuma makruh bagi tu imam saja. Yukrah lil imam ayyantaqila fi mihrabi. Cuma makruh bagi imam ni berpindah-pindah tempat. Ha, macam ni tempat imam. Ha, tak apa, esok tunggal ke sana pula. Ah, ha, sana esok pula ke sana. Orang cari imam tak jumpa. Ha, kecuali Masjid Haram. Masjid Haram itu dibenar. Tu buat macam Masjid Haram, ada kala kalau musim panas, tuan-tuan tak nampak tu imam kat mana. Eh, cari mana tu imam tak jumpa. Kadang-kadang rupanya imam duduk di bawah bangunan. Ada kala imam duduk kat depan Kaabah, macam saya pergi baru ni minggu lepas. Imam duduk dekat balik Kaabah. Kan bila matahari naik, kan belah sebelah, ada satu sebelah tu dia tak kena cahaya matahari kan. Imam nak semayang juga depan Kaabah. Jadi dia orang ni dia tak ambil tempat imam yang biasa tu, dekat dengan apa, dengan Hajar Aswad, tepi Hajar Aswad. Dia tak ambil kat situ, dia ambil kat sebelah belakang dekat apa apa Bucu Yamani. Dia ambil sebelah tu sebab matahari tak kena. Dia duduk kat belakang tu. Kebetulan saya semayang dekat situ. Lepas tawaf, panah tuan-tuan tengah hari. Kita semayang, kebetulan cari tempat teduh. Saya pun duduk kat belakang. Lega, dapat semayang depan Kaabah. Zuhur pula, matahari tak kena. Alhamdulillah, syukur. Rupa-rupanya nak masa duduk kat depan tu, tengok orang tahan. Lah, tu imam lari kat belakang ni. Dia duduk kat depan tu. Maka bolehlah. Sebab apa? Tu imam dekat Masjid Haram, dia berbeza hukum. Ha, kejap-kejap saya akan sebut lagi ada beberapa perkara yang membezakan antara hukum Masjid Haram dengan masjid-masjid yang selain dengan Masjid Haram. Ha, tu imam dekat Masjid Haram. Ha, tak bolehlah macam imam kat sini. Kan esok cari tu imam. Allah Akbar, Allah Akbar, InsyaAllah. Mana tu imam? Rupa tu imam tu nak bilik. Ha, tak boleh. Suara dengar. Imam tukar-tukar. Makruh, tuan-tuan puan. Dia kena duduk tempat yang sepatutnya. Imam ni pun dia kena tahu hukum, tuan-tuan. Imam antara orang yang perlu tahu hukum. Itu sebab macam di negeri Selangor, nak jadi imam dia kena temu dulu. Jadi nazir kena temu dulu. Dia akan tanya macam mana nazir, dia akan tengok. Bahkan dia akan letakkan standard kan, nazir nak macam mana dan sebagainya. Baguslah dia ada tu. Sebab imam ni orang akan tanya hukum. Contoh bila berlaku masalah, sebab imam dia akan lead solat. Kalau jadi masalah, imam dulu yang akan tahu. Dan kadang-kadang imam tu akan berhadapan dengan masalah. Jangan jadi macam salah seorang hamba Allah, tuan-tuan. Imam, saya ambil khutbah dekat surau An-Nur. Habis surau khutbah surau An-Nur, saya turun nak pergi kat kereta, dapat telefon daripada sebuah negeri. Jadi bila dapat telefon daripada sebuah negeri tu, pengerusi dia cakap, "Halo, Assalamualaikum Ustaz, tolong Ustaz, tolong. Nak tanya ni Ustaz, ya Allah." "Apa Ustaz?" "Ni Ustaz, nak tanya jemaah kami, masjid kami ni macam mana? Saya pengerusi masjid sekian-sekian, ada masalah. Tadi tu, khatib kita, Masya Allah, imam satu buat yang terbaik dah. Jadi bila turun kami semayang apa semua, semayang. Jadi tengah semayang, habis semayang, semua sujud. Sujud yang terakhir. Bila sujud yang terakhir, lama. Tok Bilal kat belakang, tu buat orang duduk kat belakang ni, dia kena pandai juga. Yang nak duduk belakang imam, jangan main duduk saja tu. Kena test dulu bacaan okey ke tak boleh. Ni baca pun nangam-ngam tu belakang imam boleh baik dah. Imam tak ada, dia akan ganti. Sebab dia adalah bakal imam kalau jadi apa-apa pada imam. Ha, jadi Bilal belakang ni tahu ko. Duduk kat belakang, lama betul tu imam. Apa jadi dengan tu imam ni? Sujud lama betul. Mengalahkan semayang tahajud. Dia angkat mata sikit-sikit, tengok. Tengok-tengok, tu imam dah tak ada. Bilal okey. Bilal dia tahu ko. Dia sambung. Allahu Akbar. Bila sambung, dia duduk kata, berlaku masalah pada jemaah. Jemaah sembang, yang bangun tu bila dengar suara lain, semua pakat tengok, tengok semayang. Yang tahu hukum dia kata, imam dah apa, imam ada masalah lah tu, jadi kita ikut je suara tu, lantaklah siapa yang jadi sebab.
Yang masalah orang yang tak tahu, yang tak tahu. Tambah-tambah geng-geng muda ada juga geng tu. Kisahnya bila duduk kat situ tuan-tuan. Dia duduk, dia bangun tu. Ada yang tanya. Imam tak ada. Jadi orang sebelah pun tanya, mana imam? Tanya. Tengah-tengah solat dia tanya mana imam, batal habis semua. Jadi tu pengerusi kata separuh masjid ada separuh batal, ada separuh ikut Tok Bilal. Jadi macam mana nak buat? Ha tu. Jadi saya kata mana pergi tu imam tu? Rupanya tu imam tengah sujud dia terkentut. Bila dia terkentut, dia terfikir hukum. Betul, Tok Imam tu betul. Betul lah Tok Imam ni kadang-kadang dia tengah jadi imam stres tuan-tuan. Dia tak macam kita sedap dia ikut makmum. Cuba jadi imam tengok. Kadang-kadang baca inna atayna tukar-tukar tuan-tuan. Kadang-kadang baca qul ya ayyuhal kafirun tak habis-habis. Berpusing-pusing qul ya ayyuhal kafirun la abu ma ta budu wala antum aminu ma wala ana aminu ma wala antum aminu wala ana aw. Dia pusing tak habis-habis. Sampai orang belakang bila nak habis tu imam. Nak cerita dia duduk belakang. Dia gabrah. Terfikir, aku ni tengah sujud. Aku terkentut. Bila terkentut secara otomatik solat tu batal. Jadi aku lead orang belakang. Takkan aku nak suruh dia orang bangun sedangkan aku dah tak ada wuduk. Aku bukan lagi ketua. Kena pecah sebab kentut. Dah. Mana boleh bagi arahan lagi? Dia pun fikir, kalau aku bagi arahan kan jemaah silap. Jemaah batal. Dia duduk fikir jemaah belakang. Sebenarnya tak payah fikir dah jemaah belakang. Kita je dah batal. Kita hanya maklum Allahu Akbar. Duduk dan keluar. Orang Melayu pula jenisnya. Keluar tu kena ajar duduk dulu. Kenapa tutup hidung? Saya pun tak faham juga. Tak ada Nabi suruh tutup hidung. Oh, tu tanda kentut ustaz. Tak payah kau keluar. Adik. Orang buka kentut dia ni. Orang dia ajak depan tu. Kentut merak semua ni. Tak payah kau keluar je lah. Kentut ke terkencing ke apa semua. Tak ada masalah. Kadang-kadang orang terkencing. Dia batuk. Keng-keng. Keluar sikit. Keluar je. Ada pula yang keluar. Jalan. Apa sebab? Terkencing je. Pelik-pelik lah Melayu ni tuan-tuan. Banyak buat benda ikut kepala otak dia. Sebenarnya bukan yang Islam ajak. Jadi apa masalah tu imam ni? Bila dia duduk fikir, dia kata aku batal dah. Tak apalah. Kan depannya. Oh tak ada pintu depan. Dia ada pintu ke depan. Dia keluar, kalau pintu dia pergi ambil wudu. Tu imam lari pergi ambil wudu. Bila dah, dia lari. Bila cepat sangat. Dia ingat dengan harapan, dia dan balik, dia sambung tu dulu. Balik kan sebanyak subuh. Dia nak lari macam tu lah. Kadang-kadang nak lari agar tak nampak salah kan. Benar tak payah, jangan risau. Itu, human being, manusia tuan-tuan. Jadi apa buat? Dia tak, bila dia tengok orang dah kelang kabut, dia ambil motor lagi tu balik. Jadi saya kata jangan marah Tok Imam. Tok Imam panik. Sebab Tok apa ni pengurusi marah masa tu. Pengurusi marah kata Tok Imam saya dah tak cukup ilmu suruh dia lah. Jangan marah dia kelang kabut. Saya tanya berapa tu umur Tok Imam? 71 tahun. Padahal pun. Jadi tak boleh nak cakap apa lah tuan-tuan. Ha, biasalah kita akan gabrah tuan-tuan. Ha, tu Tok Imam kan. Tapi alhamdulillah hari ni saya tengok orang Tok Imam muda-muda. Alhamdulillah. Semalam saya di Johor Bahru. Imam muda. Penuh. Budak-budak muda semalam. Ceramah Maulid Rasul. Penuh ke belakang. Budak muda. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan perempuan dan kisah sekalian. Yang ketiga, hukum yang seterusnya. Saya sebut hukum. Lepas ni kalau tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan boleh tanya sebab ni. Saya buka soalan. Sebab dia berkaitan dengan ni. Sutuh al-masjid min al-masjid wa ya'khuz hukmuhu bi ittifaq al-ulama. Sekarang ni berlaku baru ni ada satu dekat surau An-Nur. Surau dekat Bandar Baru Bangi ni pun berlaku juga. Surau tu dah jadi dua tingkat. Bila jadi dua tingkat bertembur pandangan. Ada ustaz dalam tu kata tak sah sembahyang kat atas. Sembahyang Jumaat, sembahyang kat atas tu tak sah. Saya kata kenapa tak sah? Sebab dia jadi pengurusi risaulah. Tak sah aku, kita dah buat. Nak buat besar tak boleh, dia kena ke atas sebab tempat dah tak ada. Lepas tu pengurusi tanya, "Ustaz, ni macam mana ustaz? Sah tak sebab dia berkeras kata semayang dekat atas tu tak sah?" Saya cakap, "Semayang di atas tu sah kalau tu imam duduk bawah. Bawah dah penuh, baru naik atas sah." Atau perempuan duduk atas, lelaki duduk bawah, soft kat bawah tak penuh, atas dah penuh. Untuk game perempuan tak ada masalah. Sebab tu game perempuan punya. Sebab syarat dalam mazhab Syafi'i, dia dengar perempuan, dia dengar
bacaan imam dan dia boleh ikut arahan imam. Selesai masalah. Tak? Kadang-kadang dekat atas tak ada, tak ada ni, tak ada dinding pun. Dia tutup pintu sebelah sana. Tapi speaker ada. Dia letak kamera. Dia letak TV besar. Makmum perempuan tengok, ah, imam rukuk. Rukuk adik pun. Di samping dia dengar. Tapi tak boleh tengok semua sekali ke situ. Kalau tidak, semayang Jumaat boleh kat masjid, kat rumah lah. Buka masjid negara tu dengar. Allah. Tak boleh. Itu orang perempuan boleh dengar. Tapi nak cerita tuan-tuan, dia lu atas masjid, sutuh ni atas ni dikira masjid juga. Masjid Nabawi sebenarnya atas tu ada. Kalau bawah penuh, dia orang akan naik atas. Cuma yang berlaku dekat Masjid Haram, tuan-tuan kena faham, berbeza sikit kat Mekah. Dekat Mekah lain cerita. Fatwa di negara Arab, Arab Saudi, telah mengiktiraf di bawah Hilton, di bawah Safwa. Kan kalau tuan-tuan duduk Safwa Tower kan, bawah tu ada surau kan, orang semayang penuh kan. Kadang-kadang yang duduk dekat jam-jam besar ni, kadang-kadang jemaah yang suka duduk bawah tu, duduk dekat hotel-hotel besar tu, bagus sebenarnya. Dekat nak pergi masjid. Tapi paling ramai tak pergi masjid dari situ lah. Sekarang ni, dia punya undang-undang baru. Saya mau balik. Nak masuk masjid, dia kena sejam sebelum. Duduk depan, nampak kat apa? Tak ramai lagi, tak ramai lagi. Bila bunyi azan, Allah Akbar, Allah Akbar, dia ingat boleh keluar. Bila keluar, tak lepas tu. Orang dah penuh. Askar dah tutup jalan. Jadi dia melimpah sampai masuk dalam mall. Orang semayang dekat mall. Berapa ramai semayang kat mall? Termasuk aku hari tu. Tak, kita nak pergi cari barang. Lah. Nak keluar, Allah tak boleh keluar dah. Lah kali, semayang dekat situ. Sah. Kat situ sah. Tapi dengan syarat. Dia keluar dah fatwa. Fatwa kata sah. Tapi dengan syarat. Syarat dia, apabila pintu masuk dah tak boleh dan dia bersambung sampai di bawah hotel. Hilton, di bawah hotel apa, satu lagi tu Safwa Tower, Safwa, lepas tu yang jam besar kan, bawah tu ada macam-macam pullman tak semua, situ semua tu sah semayang, tapi dengan syarat bersambung sampai ke dalam. Selagi boleh ke depan, wajib ke depan. Sebab ada setengah orang dia ambil jalan mudah, tak apalah, kita semayang kat surau bawah tu je. Tak boleh. Belakang ada apa, yang duduk kat Miss Falah, dia belakang Hilton. Belakang Hilton tu polis tutup pukul 4 pagi subuh tu, tutup dah jalan. So nak masuk tak boleh. Jadi orang semayang dekat atas jalan raya, kat belakang Hilton. Belakang bangunan jam besar tu. Boleh tak? Boleh selagi dia bersambung. Jadi tu sebab ni tuan-tuan. Macam di Masjid Haram, kita tak boleh nak kiaskan dekat Malaysia. Macam kat sini, kita wajib semayang penuhkan dalam kawasan, barulah semayang kat luar. Ni luar ni dia termasuk masjid. Tapi dengan syarat, mesti dalam sudah penuh. Kalau sini dah penuh, dia sambung keluar. Itu boleh. Penting. Untuk kita tak berlaku sedikit khilaf ataupun bertelagah sesama kita. Tuan-tuan. Sebab ada yang balik-balik daripada Mekah. Maklum, balik Mekah lah. Tuan-tuan. Dia semayang dekat atas jalan raya. Mari sini, dia mau masuk dalam. Semayang kat luar. Takut kereta kena pecah. Dia semayang kat luar. Tak boleh, tuan-tuan. Tak sah. Sebab tak bersambung. Dia mesti kena bersambung. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan perlu diingatkan juga, dalam masjid ni ada beberapa hukum tentang solat. Itu tentang pembinaan lah. Itu tak ada masalah sangat. Tentang solat. Boleh atau tidak kita nak solat tahiyat masjid? Sebab ada orang tegur. Inilah orang muda baru nak taubat tuan-tuan. Kita ni orang muda baru nak taubat. Kita ni janganlah selalu ekstrim sangat. Kadang-kadang dia orang datang tu pakai dia pakai seluar futsal, hop bawah lutut sikit. Tak boleh cakap apa tuan-tuan. Baru ni saya ceramah di Pening. Ya, salah daripada ribuan orang datang, 320 motor mak empik datang. Kain koyak-koyak tuan-tuan. Pakai seluar jin koyak. Tapi bila saya kata koyak tu orang ni, dia agak jahit, dia kata apa? Hei ustaz, ni mahal ni ustaz. Dia kira mahal dia. Dia kok rupanya seluar jin ni lagi koyak lagi mahal. Confuse aku dibuat. Sama juga macam baju kat supermarket tu. Lagi ketat, lagi mahal. Lagi pendek, lagi mahal. Ini geng muda punya kerja tu kan. Kita jadi kita orang tua ni, kita kena pandai nak tarik dia orang ni biar minat kepada program-program agama. Baik. Cuma ni, iyalah, dalam isu solat, betul dah orang tua tu tegur. Dia pergi semayang dekat apa? Dekat Petronas. Kan ada surau Petronas. Datang seorang mamak ni, dia pergi semayang tahiyat masjid. Budak muda.
Mungkin dengar ceramah kali, semayanglah tahiyat masjid dapat pahala. Dia semayang tahiyat masjid, orang tua ni tengah berzikir. Lepas tu dia semayang dua rakaat. Waktu tu waktu waktu zuhur. Jadi orang tua ni tanya, kau semayang apa dik? Tanya semayang tahiyat masjid. Otak kau semayang tahiyat masjid dekat-dekat surau Petronas. Dia marah dulu budak tu. Budak dia kau kepala, oh ni tak kira masjid ke? Tak kira surau ke? Dia, janganlah kita marah terus. Kita cakaplah tak apalah. Walaupun dia tak jadi tahiyat masjid, dia dikira sebagai apa? Sunat mutlaqah. Dia panggil sunnah mutlaqah. Tak apalah dia, yang kurang-kurang ni dia semayang dua rakaat. Kita ni hok tak semayang juga ni. Jadi sebenarnya kita datang masjid lah. Bila kita nak solat tahiyat masjid, macam ni surau bukan masjid. Kalau nak bincang surau masjid, pening kepala tu. Kalau nama pening kepala, dia mesti kena ada dawabik, dia kena ada prinsip. Macam tuan-tuan pergi surau, kalau nama surau ni, ni surau ke masjid namanya? Masjid ni, oh silap. Surau yang dekat-dekat ni lah. Kalau nak ikutkan, kalau nak nama masjid, kita pun belum tentu layak lagi untuk jadi masjid, nak jadi tahiyat masjid. Sebab dekat Arab, dia tak panggil masjid, dia panggil jami'. Lagi besar. Surau ni dia panggil musalla. Jadi tuan-tuan perempuan, macam mana kita nak tahu boleh atau tidak solat tahiyat masjid? Nak pesan, nak ajar budak-budak muda tak? Nak bagi tahu pada orang, biar kita datang masjid ni kita tahu hukum tu. Jangan kita tak tahu hukum, bugi. Jadi akhirnya kita bergaduh gitu je. Ha, tu yang gaduh nak tahiyat tu, tahiyat awal panjang gini ke, nak seteri angkat gitu. Rugilah tu orang gaduh buat gitu. Rugi masa. Jadi tuan-tuan perempuan, nak solat tahiyat masjid, kita datang masjid, kita kena tahu bahawa surau itu atau masjid itu solat lima waktu. Contoh, macam tuan-tuan pergi Masjid Namirah dekat Mekah. Dekat mana Masjid Namirah? Ji, ingat ni. Tengok jubah-jubah Arab, jubah Mekah tu. Lupa tak? Dekat Arafah, ke sana. Masjid yang unik, dia satu masjid besar, sepaku duduk dekat apa? Dalam tanah haram, dan satu lagi tanah halal. Masjid tu, dia ada satu lagi masjid dekat Muzdalifah. Dia ada satu lagi masjid Muzdalifah. Masjid kat Muzdalifah ni tuan-tuan, dekat dengan apa? Bukit Jabal Rahmah, tempat orang berdoa tu. Ha. Situ dia ada satu masjid. Masjid tu hanya digunakan solat ketika musim haji saja. Ah, ha, kalau kita datang situ, boleh tak solat tahiyat masjid? Tak boleh. Sebab apa? Dia tak sembahyang lima waktu kat situ. Kecuali musim haji. Musim haji kita solat. Ha, jadi sama juga macam kita datang suruh masjid. Sini memang confirm lah sembahyang. Kalau kita pergi dekat surau-surau dalam Kajar ataupun dalam Bandar Baru Bangi. Nama surau walaupun kecil, walaupun bawah bangunan, surau sembahyang lima waktu, ada Tok Bilal, ada Tok Imam, ada AJK surau, maka solatlah tahiyat masjid. Dapat. Nampak? Ha. Kalau nak ikut kan, masa Nabi SAW buat Masjid Quba, ada batang kayu dia tuan-tuan. Nabi pacak dengan batang tamar. Tapi Nabi solat duha dalam tu, Nabi solat tahiyat masjid dekat situ. Masjid Nabi sama juga. Mula-mula naik bukan masjid yang sama cantik macam sekarang. Nabi bina pacak empat, tutup dengan pelepah. Tu pun selepas perubahan. Mula-mula hanya pacak-pacak aja. Lantai pasir, Nabi masuk tahiyat masjid. Sebab apa? Sebab ada lima waktu solat. Diazan oleh Bilal bin Rabah dan diimamkan oleh Nabi Muhammad SAW pada setiap waktu. Itu hebat Nabi SAW. Bila Nabi dia ajar perkara ini, tuan-tuan. Jadi anak muda semua pakat minat pada Nabi dan datang ke masjid. Nampak yang Islam itu cantik. Ya, tuan-tuan dan puan. Seterusnya tuan-tuan dan puan, bila kita berada dalam masjid, la yahillu liman sami'a al-adhan bil masjid an yakhruja ba'da al-adhan illa bi'udhrin. Bila dah duduk dalam masjid tuan-tuan, makruh kita keluar daripada masjid setelah dengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar je azan, kita pun keluar. Ha, makruh. Illa bi'udhrin, kecuali ada sebab. Ada sebab. Allahu akbar tuan-tuan. Sebab contoh nak kentut. Ha, keluarlah. Jangan duduk dalam masjid kentut dulu baru keluar. Marah dia orang. Oi, kenapa tak keluar lagi? Ustaz kata jangan keluar dengan azan. Mu keluarlah mu nak kentut. Tak, ha, tu. Boleh keluar.
kalau dengar azan. Illa bi'uzrin, kena ada sebab. Ataupun nak balik rumah kerana ada masalah, ada tetamu datang nak masuk pintu tak boleh. Orang perempuan nak balik sebab suami dah ada rumah depan tunggu pintu, depan pintu. Boleh balik. Wajib orang perempuan balik. Tak payah tunggu. Jangan buat dah azan, dah ada insyak, suami pun sampai rumah, suami pula tak bawa kunci. Ya, duduk mana tu? Ni, dengar ceramah. Ni saya kat depan pintu ni, balik sekejap. Minta maaf. Ilmu bang, ilmu akhirat. Tunggu kat depan pintu tu. Ah, tak boleh, wajib balik. Kecuali dia kata tak apalah, awak selesaikan kerja awak dulu, saya tunggu dalam kereta, saya baca buku. Ah, tak apalah. Boleh, tuan-tuan perempuan. Itu dibenarkan, diberi izin. Tapi kalau tak selalu jangan suami bagi izin. Balik sekarang juga. Dalam masa 5 minit. Ah, dia balik lintang bukan perempuan balik. Tak apa, tak ada masalah. Ha? Illa bi uzrin, ada sebab. Nak berwuduk, nak ulang wuduk pun tak apa. Dia panggil disunatkan untuk kita memperbarui wuduk. Tetapi tuan-tuan perempuan, di masjid ni kita tahu masjid ni dibayar, kebanyakannya semua air dibayar, sama ada majlis agama yang bayar, jabatan agama yang bayar, ataupun kita dapat daripada collection. Semua tu dipanggil wakaf. Kita digalakkan untuk mentajdid wuduk. Tapi nak membarui wuduk, jangan sampai membazir. Saya duk perhati orang ambil wuduk tuan-tuan kat masjid tuan-tuan. Ya Allah, Allah. Air dia boleh tahan tuan-tuan. Kadang-kadang dia buka tu paik, dia doa siap banyak. Tuan-tuan, air itu dibayar oleh pewakaf-pewakaf. Air itu dibayar oleh orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita membazir, kita jawab di akhirat. Itu sebab ambil, buka air kecil, ambil dengan penuh hikmah. Jangan terlalu pembazir, jangan membazir, jangan buang air. Jadi kita boleh buat, tak ada masalah. Kita boleh perbarui masjid, wuduk untuk keluar daripada masjid ketika waktu azan. Wa yajuzu lil marid, bila dalam masjid, yajuzu lil marid an yaskuna al masjid in kana la yajuzu min man ya'um. Bagi orang sakit dia boleh duduk dalam masjid. Cuma sekarang ni masjid dia kunci, bukan apa tuan-tuan, akan jadi tempat tidur. Dia kalau jadi tempat tidur ni bukan masalah. Dia nak tidur boleh. Tapi masalah kita punya culture ni tuan-tuan, kita tak jaga kebersihan. Tu masalah kita. Saya bawa balik daripada Palestin tuan-tuan, pergi ziarah Palestin sebelum pergi umrah. Yahudi tuan-tuan, dia jaga semua kebersihan. Luar biasa tuan-tuan. Sangat luar biasa. Bila kita sampai kat kawasan Yahudi, bersih yang luar biasa. Dia ada orang apa? Apa? Yang kitas mula. Tong itu, tong ini, dia ada tong. Tong sampah lah banyak. Dan sampah tu memang dia orang buang dalam tu. Nak cari, nak jumpa potong rokok tak jumpa. Dia orang sangat bersih. Masuk kawasan Arab Palestin, kotor terus. Macam kita pergi ke Singapura, cantik lah. Masuk Malaysia, lain terus dia tu. Suasana dia. Tambah-tambah kalau habis pasar malam. Tuan-tuan tengok pasar malam, kita habis pasar malam, kadang-kadang saya pernah pergi pasar malam. Jadi, kat air tebu. Anak nak air tebu, beli air tebu. Bila dia tebu, dia kisar tu kan. Jadi benda tu hampas dia pecah. Jadi dia balik dalam bakul. Dia ada bakul, sediakan bakul. Jadi bakul tu sampai melimpah ke bawah dalam masuk dalam longkang. Bila masuk dalam longkang, saya pun cakap, dia kata, kenapa buang sampai dalam longkang? Dia kata, tak apa. Dia kata, kalau duduk dalam longkang tu, apa ni, kalau saya kutip semua, jadi MPKJ nak buat kerja, oh dia punya mentaliti tu tuan. Yahudi, dia jalan, saya perasan ni, kita orang, buat kita dalam Palestin ni, Yahudi duduk dalam kawasan penginapan orang Islam, di Hebron. Kita lalu tuan, ada apa nama, cawan plastik, terbang daripada, apa, atas jalan raya kan. Rabai yang songkok pakai songkok koboi tu. Dia ambil simpan dalam poket. Sampai jumpa tong sampah, pop dia lempar. Tu hebat tu kan. Kita ustaz nampak cawan dia sepak cawan. Ustaz tuan-tuan, apa dah awal-awal. Ni rabai dia tuan-tuan, Yahudi. Tuan-tuan pergi Singapura. Jumpa potong rokok tak jumpa. Saya pergi Singapura, kebersihan luar biasa tu. Duduk atas, dekat atas, tengok bawah, cukup cantik. Ini benda-benda yang kita kena belajar. Itu sebab macam di masjid, kita kena jaga benda-benda. Ini tanggungjawab kita bersama, tuan-tuan perempuan yang sekalian. Seterusnya dalam masjid ni juga, hukum hakam dalam masjid, al-mustahabah. Ini berlaku juga. Bagi orang perempuan, selalunya orang perempuan yang datang nak dengar kuliah. Dia ada dua kumpulan. Pertama, kumpulan period.
Yang kedua, kumpulan istihadah. Period ni tahu dah, haid, yang tua atau yang muda. Istihadah yang keluar darah luar daripada waktu haid. Contoh dia datang biasanya dia datang 8 hari. Tiba-tiba period tu datang setelah hari yang ke-17. Maka lepas 15 hari dalam mazhab Syafi'i dipanggil darah istihadah. Bawah 15 hari dipanggil darah haid. Ha, mudah cerita gitulah. Jadi orang perempuan istihadah ni macam mana? Perempuan haid selalu dia orang akan duduk kat luar, dia orang duduk dalam kereta, dia orang dengar aje. Sekarang ni tuan-tuan puan, bagi perempuan istihadah boleh tak didatang masjid nak dengar kuliah atau nak datang solat berjemaah? Kata para ulama, yajuz al-mustahadah wa man bihi silsilatul baul idza istata'a ay yahfaza nazafatul masjid fala ba'sa min lubthihim fil masjid. Kalau orang perempuan itu dia datang istihadah, dia yakin bahawa darah itu tidak akan terkeluar. Di mana darah itu tak akan orang kata apa, melimpah. Darah istihadah ni ada dua. Pertama, dia akan keluar sikit, titik-titik atau dua titik, tiga titik, atau dia keluar dengan kuantiti yang banyak sehingga kena pakai pad. Kalau bocor, dia yakin bocor, haram duduk dalam masjid. Sebab apa? Mengotorkan masjid. Dia tak berdosa. Dalam nak semayang, memang dia wajib semayang. Istihadah wajib semayang. Dia kena pergi bila air basuh, kemudian dia ambil wuduk, dia semayang ketika berlakunya azan. Nak semayang kat mana? Semayang kat luar. Dia bawa sejadah dia duduk kat luar. Itu dibenarkan. Macam Datuk Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Masa dia sakit, tuan-tuan perempuan hadir tengok. Kadang-kadang kita kena belajar tuan-tuan. Kita sakit tergelincir dari bilik air tuan-tuan. Patah ibu jari, tak datang masjid. 3 bulan. Tok Guru ni Abdul Aziz dia kena apa? Kanser tahap 4. Dia bawa uncang. Uncang kencing tu. Uncang air kencing. Dia semayang kat mana? Kat luar. Rumah dia tepi masjid. Azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia takut dia semayang kat luar. Dia tak masuk masjid. Sebab apa? Dia tahu dia dalam keadaan takut mengotorkan masjid dengan beg kencing yang dia ada. Padahal dia boleh, dia tahu dia boleh masuk sebab dia yakin tak kotor. Dia ada plastik tutup elok, tak apa, tak ada masalah. Tapi dia tetap duduk kat luar, dia khawatir. Jadi begitu juga orang perempuan. Kalau ada darah tu keluar banyak, dia nak semayang juga, dia boleh duduk kat luar. Dia semayang seorang-seorang dia. Dan kita pula tak payah tanya. Pergi tanya, "Kak, kenapa semayang kat luar?" Tak payah tanya. Dia tahu dah sebab apa. Maknanya orang dia dah tahu hukum. Kadang-kadang dia orang dah tahu hukum. Ha, kita pula tak payahlah, orang perempuan pun tak payahlah tanya, "Dik, tak apa dik, masuk je dik." Ha, tak payah. Dia tahulah hukum dia tu. Itu sebab bila kita orang tahu hukum, dia boleh buat, dia boleh datang masjid tanpa ada risau dalam hal-hal seperti itu. Itu satu. Kalau perempuan istihadah, sama juga yang silsilatul baul. Silsilatul baul ni yang kencing tak tus. Dia punya apa? Inilah mudah kencing. Dia terpaksa pakai pampers. Kalau orang lelaki kena pakai pampers, perempuan pun tak pakai pampers, atau terpaksa pakai pad. Dia pinjam pad isteri dia, letak kat spender. Tak apa, apa malunya, letak gitu. Datang masjid. Sebab dia tak boleh, memang terkencing. Cik, 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 terkeluar. Tapi tak banyak. Dia rukuk, puk, terkeluar sikit. Dia sujud, pak, terkeluar sikit. Dia macam tu. Orang macam ni, dia tetap wajib semayang macam biasa. Haram tinggal waktu semayang. Tak boleh. Orang kata tak semayang, tak boleh. Aku kencing sama gitu. Ah, tak boleh. Sakit macam mana pun tetap kena semayang. Ni dia panggil sakit silsilatul baul, kencing tak putus. Dia boleh datang masjid tapi dengan syarat. Dia kena bersihkan kawasan tu dan dia pakai pad. Yang kedua, dia berwuduk sebelum menunaikan solat fardu. Contoh tadi semayang maghrib kan. Dia ambil wuduk siap-siap. Azan dia ambil wuduk, dia masuk masjid semayang. Bila semayang, habis semayang, dia semayang sunat. Boleh, tak ada masalah. Cuma bila masuk azan isyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isyak, maka wajib dia keluar, pergi basuh kemaluan, kemudian dia berwuduk, dia masuk untuk solat isyak. Ha, itu bagi orang yang ada silsilatul baul. Kencing tak tus. Jangan pula kita pergi marah-larang. Adik, minta maaf tak boleh masuk ni. Ji, tak boleh masuk ni. Haji kencing tak habis. Habis kencing haji ke dia. Jangan marah gitu. Cakap dengan elok lah. Suruh dia pakai spender. Suruh dia pakai apa. Dia tak pakai spender pun tak apa. Eh, tak boleh tak pakai spender. Tak pakai pack pun tak apa. Dia pakai spender pun cukup. Yang penting dia najis tu tidak keluar dan mengotorkan kawasan masjid.
Memang dia akan bawa, orang kata ustaz dia bawa najis. Untuk orang sakit saja. Ad-darurah tubihul mahdurah. Ya, darurat boleh membenarkan kita buat benda yang haram pada asalnya. Ya, tuan-tuan perempuan dan isteri sekalian. Itu mustahabah. Manakala orang perempuan yang haid, memang tak boleh masuk. Dia kena duduk kat luar, dia dengarlah kuliah. Dan kita pula tak payahlah bertanya. Ha, ini masalah sebab orang takut nak tanya ni dekat belakang tu. Dia duduk kat segan, segan-segan. Kita pula lalu ke depan. Tok Imam pula lalu. Pirit ke? Ada pula sahabah dia tanya gitu. Tak payahlah tanya. Buat tak tahu sudah. Kita nak keluar-keluar. Buat de- orang duduk kat luar, biarkan dia duduk kat luar. Dia tahu, mesti dia tahu apa sebab. Lepas tu dia habis kuliah, dia tu balik. Berapa ramai budak-budak muda yang ikut saya punya kuliah. Dia orang duduk kat luar. Masuk je waktu semayang, dia orang balik. Ha, jadi tak payah kita tanya. Kadang-kadang bila kita tanya, dia orang segan lah. Kata Allah, berapa kau tanya? Bab benda kat dalam. Ha, jadi tu sebabnya ada setengah orang, dia tak. Adalah sebahagian orang tu, dia pak. Sekarang zaman muda, modern lah. Budak-budak muda ni, dia advance daripada ustaz-ustaz ni. Dia pergi belajar mazhab-mazhab lain. Aduh, oh tu payah tu. Jadi ada setengah tu dia datang. Dia period, tapi datang masuk masjid. Dia kata, saya yakin tidak mengotorkan masjid. Ha, memang ada pandangan. Antara ni pandangan Ibn Taymiyah. Tapi tak apalah, kita kat Malaysia tak pakai tu. Kita pakai mazhab Syafi'i yang tak boleh masuk. Tak apalah, kita hormat lah Malaysia kan. Kita ini mazhab Syafi'i. Kita pegang dengan mazhab Syafi'i. Tapi dia tu, sebab dia dah advance sangat. Dia dah belajar kot YouTube. Dia baca dengan, apa nama, ustaz-ustaz luar negara. Jadi dia yakin tidak tu, dia datang masuk masjid macam biasa. Dia masuk masjid. Time semayang pun dia keluar balik. Ha, jadi kalau orang macam tu, tak apalah, ikut dia lah. Yang penting dia tak bising-bising. Jangan dia duduk dalam tu. Dia buat kecoh kat dalam. Dalam ramai-ramai tu. Oh, dia kat belakang. Saya ni period. Dia bagi tahu kat jemaah. Jemaah dalam ni pula, mazhab Syafi'i semua. Hei, kau keluar apa tu dalam ni? Saya mazhab Hambali. Oh, jadi dia pula pandai-pandai mazhab Hambali. Ustaz pun tak ikut mazhab Hambali. Jadi dia buat kecoh kat belakang. Jadi bergaduh. Tak payah. Kalau kau nak pakai mazhab lain, kau datang, kau diam saja. Itu sebabnya period kat belah dalam. Dia tak keluar period kat dahi. Dia tak keluar air mani kat kepala. Jadi oleh kerana itu, kita jangan bising-bising. Buat benda tu. Jangan menyebabkan perbalahan berlaku dalam masjid. Sebab ni berlaku dah, tuan-tuan. Saya cukup risau. Saya pergi Johor semalam, dia orang cerita. Ada kes berbalah antara geng masjid. Satu geng yang mazhab Hambali ni lah, yang dia kata Wahabi ni. Semayang, zikir, dia tak mahu, dia buruk ke belakang dia terus. Ha, dia tak hormat orang yang ada. Dia bergaduh. Dia tak bagus lah, tuan. Kenapa dalam masjid kamu nak bergaduh? Hanya kerana perbezaan mazhab. Berapa banyak mazhab ni, kita jangan disebabkan mazhab kita bergaduh. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i tak pernah kutuk pun Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i pernah semayang dekat masjid yang pernah dihadiri oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Bila semayang, Imam Syafi'i tak kunut. Sebab dalam mazhab Hanafi, tak kunut subuh. Imam Syafi'i tak kunut subuh. Imam Syafi'i habiskan solat subuh tanpa kunut. Tak ada pula Imam Syafi'i kata, aku tukar mazhab, tak ada. Apa jawab dia? Ihtiraman li Abi Hanifah. Aku nak hormat pandangan Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab dia, tetap kunut sunnah, mu'akkadah. Selesai masalah. Itu tuan-tuan, benda-benda macam ni jangan menyebabkan kita bergaduh. Agar kita tidak jadi orang, masjid ni tak jadi tempat untuk kita berbalah. Tu sebab saya malam ni saya ingat, saya memang fokus nak bagi tentang hukum je. Sebab ramai sangat orang tanya hukum yang berkaitan dengan masjid. Ya, tuan-tuan. Baik. Bagaimana pula hukum i'tikaf? Duduk dalam masjid. Sekarang ni kita duduk dalam masjid. Boleh tak kita niat i'tikaf? Boleh. Yasihul i'tikaf. Apa maksud i'tikaf? Duduk seketika di dalam masjid dengan niat. Ya Allah, aku duduk dalam masjid ini i'tikaf kerana Allah Ta'ala. Sementara tunggu waktu zuhur, apa ni, isyak. Sementara tunggu waktu, apa ni, kuliah habis. Dapat pahala. Di mana kita boleh i'tikaf? Yasihul i'tikaf fi kulli masjidin tuqamu fihi al-jama'ah. Kita boleh duduk i'tikaf dalam semua masjid atau surau yang ada 5 waktu solat. Eh? 5 waktu solat. Wa iza awjaba 'ala nafsihi i'tikafan fi masjidin summa inhadama hadha al-masjid atimmahu fi mawdi'in
fa illam yaqdir kharaja min al-i'tikaf wa idza bana al-masjid raja'a fa atamma bi'i'tikafih. Okey. Sekarang ni contoh dia, kalau dia ada i'tikaf ni sunat, tetapi ada seorang dia mewajibkan diri dia untuk beri'tikaf. Contoh dia kata alhamdulillah anak dapat masuk universiti. Ha, ni dia panggil dia mewajibkan benda yang sunat. Alhamdulillah anak dapat masuk UKM. Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala. Maka aku bernazar anak boleh masuk UKM, aku nak iktikaf dalam masjid Sungai Ramal Luar. Dia sebut masjid ni selama satu malam. Satu malam masuk bermula daripada maghrib sampai esok subuh. Maka ketika itu dia wajib iktikaf. Bila? Dia tak sebut. Kalau dia tak sebut, benda itu tergantung sampailah dia mati. Dia kena buatlah anytime. Yang jadi beratnya bila dia kata saya wajib iktikaf pada hari Isnin minggu depan. Ha. Maka wajib dia iktikaf pada hari Isnin yang tersebut. Cuma kalau katakan hari dia nak iktikaf malam tu tiba-tiba datang period orang perempuan, maka dia tak boleh iktikaf hari tu. Dia tunda pada hari yang lain. Sebab uzur syar'i, uzur yang tak dapat dielakkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma ada berlaku juga orang tanya, apa hukum orang perempuan datang ke masjid? Boleh atau tidak? Yasih yajuz lil mar'ah an takhruja ilal masjidi wa tusalli ma'al jama'ah. Boleh bagi orang perempuan untuk keluar daripada rumah dan datang ke masjid untuk solat berjemaah. Boleh. Wa tusalli ma'al jama'ah khalfa sufufi rijal, di belakang saf-saf orang lelaki. Fa iza hadarat faltakun mutasattirah. Mestilah kalau dia datang ke masjid mesti ditutup aurat elok. Dan tidak boleh langsung dia membuka aurat. Sebab ada yang datang ke masjid tuan-tuan. Ni berlaku dekat sebuah masjid. Saya tak pasti kita masjid mana. Imam ni minta tolong saya tegur dalam kuliah. Orang perempuan dia pakai telekung. Jadi dia ingat dia datang daripada rumah. Dia rumah kat situ ada kondo. Dia orang turun daripada kondo tu dia orang pakai telekung saja. Telekung dengan kain telekung sembahyang penuh. Masalahnya dia tak pakai baju lain kecuali coli saja. Ha. Tok Imam ni pula perasan. Saya kata Tok Imam tengok, tertengok ustaz dia kata. Ada seorang daripada ramai-ramai sebab dia geng muda lah ni. Sebab kawasan tu tuan-tuan, kawasan tu kalau nak jumpa, kalau kita pergi kedai mamak dia tu, perempuan pakai singlet biasa je makan. Kawasan tu memang kawasan yang terbuka betul lah. Orang maklumlah kawasan hebat tu tuan. Jadi makan pakai singlet dia makan. Kadang-kadang pakai seluar tidur je turun kedai mamak. Biasa. Jadi dia orang pergi masjid ni makan mengejutlah. Dan benda tu berlaku pada bulan Ramadan. Biasalah bulan Ramadan jin pun pakai nak sembahyang tuan. Penuh masjid habis semua pakai sembahyang. Jadi dia pun kata ustaz boleh tegur sikit ustaz, dia orang datang kadang ada, kadang datang seorang, kadang dia datang kawan dia. Nampak benda tu. Jadi orang tak apa nak sukalah. Jadi imam rasa takut benda bawa fitnah. Semayang dia pun jadi khilaf tu. Memang kalau ikutkan mazhab Syafi'i tak sah sebab nampak dalam. Jadi saya pun tegurlah. Saya kata apa, risaukan apa? Takut Tok Bilal ni salah azan. Masuk-masuk dah ternampak sekali tersempak kat luar tu, dia masuk-masuk Allahu akbar Allahu akbar lah, semua raya kita buat. Tu yalah kena jagalah. Tu buat macam orang perempuan pergi umrah pergi Mekah tu kan. Saya pun tak faham juga orang perempuan ni. Dia suka buat baju putih. Sebab apa? Kenapa kan? Sunat. Siapa yang kata sunat? Tu dia kata sunat tu. Bila orang perempuan sunat pakai baju putih? Kalau baju putih tu masalah orang perempuan dia pakai baju putih, dalam dia tebal okey. Masalah tak tebal ni. Dia pakai baju putih, bila kan kat Mekah panas, dia pun selak dia punya telekung. Kalau baju putih kat luar, lepas tu telekung labuh sampai punggung, okey. Masalah bila musim panas, panas berpeluh ni, dia pun angkat telekung dia. Belakang tu nampak tadi berat. Tu Pak Haji pening kepala, hantuk dinding tu tak? Kepala, gong-gong kepala. Ustaz bilik berkat pun kalau musim haji tu tak? Sebab ni, sebab saya kata kenapa pakai baju putih? Tak payah pakai baju putih, pakai baju hitam je. Tu ada setengah orang sunat. Orang lelaki, ya sunat. Sebab Nabi pakai baju putih. Nabi paling suka warna putih.
Sunat. Orang perempuan nak pakai putih boleh, tapi mesti pastikan elak daripada fitnah. Sebab saya kalau jemaah saya pergi umrah, saya akan pesan, tak payahlah bawa baju putih makcik. Bawa je baju-baju tebal, baju yang elok, baju warna-warni pun kalau di Arab Saudi, haram. Dia fatwa dia haram. Perempuan tak boleh pakai baju bunga-bunga. Tak boleh. Kat Malaysia tak apa. Sebab fatwa Malaysia mengatakan ia tidak ada masalah. Dah jadi uruf. Orang perempuan pakai baju kurung, kita tengok biasa je. Tak ada. Tapi kalau kat Mekah, perempuan pakai baju kurung, orang Arab tengok, terkeluar biji mata tu kan. Ha, tu tak boleh. Sebab tu fatwa dia haramkan. Mufti dia haramkan. Jadi kita kena hormat bila kita sampai kat Mekah, Saudi, kita kena hormat fatwa dia orang. Pakai sama dia hitam atau putih, tetapi putih itu mestilah yang tebal dan ada baju lain pula di dalamnya. Pakai baju kurung kat dalam, baju putih. Ha, okey. Tapi masalah orang tak buat begitu. Saya duduk tengok, observation duduk tengok selalu kan. Kita saya pergi, Alhamdulillah pergi Mekah. Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi, dapatlah pergi 2 kali setahun, 3 kali setahun dengan jadi duta syarikat. Ha, ni bulan 3 ni saya pergi dengan juara travel. Baru ni saya pergi dengan UHB, Ustaz Hasdin Bahrain. Ha, saya jadi duta dia. Ha, ni bulan 3 dengan juara saya jadi ketua mutawif. Jadi bila kita pergi tahu, tiap-tiap tahun saya selalu tengok, perasan, kenapa pakai gini? Kita sebab bidang saya backup fatwa. Jadi saya kata, kenapa buat macam ni? Ha, jadi menyebabkan fitnah itu timbul. Jadi patut kita nak dapat umrah mabrurah, jadi umrah tak mabrurah. Ha, sebab apa? Sebab saya lebih suka bila kita pakai hitam, itu lebih baik orang perempuan. Pakai tudung hitam ataupun pakai baju kurung kat dalam yang tidak berwarna, yang menyela. Orang kata apa? Menyela ni orang Kelantan. Okay, terselah, tutup dengan baju apa ni, dengan telekung. Itu sudah cukup memadai dan cukup cantik. Ya, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Baik. Jadi orang perempuan boleh datang ke surau, tak ada masalah. Boleh datang ke masjid, solat berjemaah macam biasa. Bahkan boleh juga dilantik menjadi ADK masjid selagi tidak membawa pada fitnah. Ha, tapi kalau bawa pada fitnah, duduk dalam meeting, pengurusi gelik mata gitu, tak sah, letak jawatan tu. Tapi pengurusi tak buat kerja gitu. Ya. Tapi kalau katakan sama-sama bujang, apa salahnya? Jalan. Eh, ada kawan saya tu, Alhamdulillah. Dia AJK masjid. Isteri meninggal. Salah seorang daripada AJK masjid perempuan, yang belah perempuan pun sama, suami meninggal. Duk selalu datang masjid, dia buat urusan masjid, tertarik dengan masjid. Kahwin, Alhamdulillah, AJK masjid laki bini. Setelah jadi AJK masjid, buat perkahwinan pun di masjid. Ramai orang datang, tuan-tuan, AJK masjid. Lepas tu kalau nak ramai masa kita mati, nak ramai masa kita jadi buat madih apa-apa, jadilah geng masjid. Sungguh orang kita rapat, hubungan kita tu tak ada pangkat, jawatan semua kita tak tengok. Ha, ya, tuan-tuan banyak lagi sekalian. Baik, sebenarnya banyak lagi hukum. Kalau ikut dalam kitab yang saya bawa ni, hampir 142 hukum berkaitan dengan masjid. Dia satu-satulah kita ambil, saya ambil yang benda yang berkaitan dengan kita punya perbincangan ataupun kita punya suasana, agar kita boleh dapat ilmu daripada apa yang kita lakukan pada hari ini. Kadang-kadang masjid jadi tempat bergaduh, itu saya cukup sedih. Sepatutnya masjid adalah tempat kita bersatu. Baik, saya nak buka soalan kepada tuan-tuan. Kalau ada hukum hakam yang tuan-tuan nak bertanya berkaitan dengan masjid. Ini pun dalam WhatsApp pun ada orang tanya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya jika ada jemaah solat di atas jalan raya sewaktu solat fardu? Adakah ia terputus saf? Mohon pencerahan. Kalau katakan sol, macam saya sebutkan tadi, kalau saf tidak bersambung, tiba-tiba kita seorang sembahyang kat belakang, sembahyang dekat apa, di jalan raya tepi, tak sah. Sebab apa? Sebab terputus saf. Ha, itu kita kena. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i kata sah solat tetapi makruh. Kenapa? Dia dengar, satu. Dia dengar. Yang kedua, dia nampak pergerakan dari dalam masjid. Makruh. Jadi dalam hal ni tuan-tuan puan, kita ambil hukum makruh seperti mana yang disebut dalam kebanyakan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, sebab dia dengar dan dia nampak, cuma dia duduk luar seorang-seorang, dia makruh sahaja. Dan dia dapat pahala jemaah, cuma dia keluar daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya saya bersolat dengan jemaah bersama bukan mahram? Dia tulis ni muhrim. Tuan-tuan, jangan sebut muhrim.
ini muhrim saya. Muhrim ni orang yang dalam ihram. Tuan-tuan pergi tu pakai kain ihram, niat dia saja aku niat ihram umrah. Fardu ke, fardu sunat ke, nazar ke, ha, baru bila pakai benda tu dipanggil ihram. Muhrim, anta muhrim. Kamu dalam keadaan ihram. Kalau mak, kalau orang yang tak boleh kahwin adalah mahram. Mahram ini kita betulkan juga dalam TV ni, sebab kadang-kadang orang sebut silap. Mahram, orang yang diharamkan kita kahwin dengannya, itu mahram. Apa hukumnya saya bersolat dengan jemaah bersama bukan mahram? Pada waktu tu hanya kami berdua sahaja bersolat berjemaah dan ada jemaah lain lagi di, yang sedang bersandar di masjid. Mohon jawapan. Ada. Macam mana ni? Dia datang-datang masjid, dia nak sembahyang. Tengok ada perempuan baru masuk. Dah sembahyang kan? Belum lagi. Marilah berimam kita berdua. Tak boleh. Boh. Tu makruh, tu orang apa? Ada orang kata apa? Bawa kepada fitnah. Biar dia semayang kawasan dia, kita semayang kawasan kita. Tak payahlah pandai-pandai berduduan semayang, kami berjemaah. Kalau suami isteri tak apa, kalau bersama dengan mahram tak apa. Tapi kalau katakan ramai, lelaki ada 5-6 orang, perempuan seorang kat belakang, boleh tak? Boleh. Kalau nak juga, boleh. Boleh. Kan benda ni buka ni, langsir. Tutup. Nampak tak langsir tu kalau kita tutup? Nampak? Boleh. Yang masuk tu, katakanlah ni sahabat kita ni, ni geng masjid tu, ya Allah, saya malu dengan budak-budak muda ni. Dia orang ni datang, dia pasang kamera, lepas tu satu Malaysia tengok. Macam semalam saya di Johor baru, kamera penuh depan, semua budak-budak muda punya kerja. Dia live kat Facebook, dia yang ni live kat Facebook. Setiap seorang, dia 25,000 orang tengok. 25,000 seorang, kalau dah makin lama dia rekod tu dalam Facebook dia orang, sampai 100,000, 200,000 orang tengok. Ni pahala, orang kata pahala, pahala free yang dia orang dapat ni bila orang muda dapat datang masjid, tuan-tuan. Kalau nak harap kau orang tua-tua tak sempat tu kan, dia orang pegang handphone gitu tu kan, bocor iPhone. Jadi baik tu sebab kita kena rapat dengan orang muda. Bila geng muda tengok ramai ni, semua geng-geng muda punya kerja ni, dia tarik sana, tarik sana, masuk Facebook balik. Jadi orang muda ni mainkan peranan, tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku, macam contoh tadi ya. Dia masuk, orang muda ni masuk, ada jemaah perempuan, dia pun masuk, dia ambil wuduk apa semua, dia angkat, dia nampak sahabat kita ni pakai serban elok apa semua. Eh, ni geng muda yang ustaz sebut dalam Facebook tu. Nampak dia belakang, dia pula tak kahwin, duduk kat belakang tirai ada. Sahabat kita pun sembahyang, Allahu Akbar, dia kat belakang ikut imam, boleh. Cuma kalau katakan dia nak kata, bang nak sembahyang ke? Nak sembahyang, kuatkan sikit suara ya, saya kat belakang nak dengar. Dia pun sembahyang kat depan, dia sembahyang kat sini. Tempat kawasan lelaki ada haji semua tu, duduk berhati lepas tu. Dia sorang-sorang kan, Allahu Akbar. Haji pula, apa pula jantah pula ni buat kuat pula. Padahal dia dah kauting dengan perempuan kat belakang tu. Kat luar, saya nak jadi imam, nak ikut abang dia jadi imam. Dia pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kuat pula dia. Sebab panjang dia orang pun tak, orang yang sandar kat dinding tak berani tu kan. Ustaz ni kalau gini kan, padahal tak ustaz kali. Yang perempuan belakang ikut, yang perempuan kat belakang yang sadar kat dinding pun ikut. Siapa ni nampak ni? Sebenarnya boleh, tapi pastikan elak daripada fitnah. Dia tak boleh duduk dekat-dekat macam suami isteri tu. Suami semayak belakang tu perempuan bukan mahram, itu tak boleh. Tak boleh. Itu untuk elak daripada fitnah. Bukan apa, fitnah tu sangat bahaya tuan. Takut buat fitnah ni. Saya kalau buat perempuan, tuan-tuan saya kata, paling saya takut perempuan. Betul Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Antara Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin dajjal. Jauh darikan kami daripada fitnah dajjal. Yang kedua, fitnatun nisa. Fitnah wanita. Takut tuan. Saya tak tahulah. Dalam Facebook saja berapa ramai orang mengaku bini tuan. Pening kepala kita. Padahal mengaku tak ada apa pun. Tapi debornya Tuhan dia tahu tuan. Gugak-gugak ratu. Hati nak pecah. Kalau isteri kita tahu macam mana? Rosak masa depan. Itu tanda-tanda takut bini lah ke tuan. Baik tuan-tuan perempuan. Jadi itu fitnah perempuan. Kalau nak sembahyang pun kadang-kadang boleh bawa betul fitnah. Baik. Assalamualaikum ustaz. Apa hukum saya
Assalamualaikum Ustaz. Kami ADK Masjid bercadang nak jemput penceramah jemputan, tetapi ada penceramah yang kami hendak jemput dihalang berceramah pula. Jadi bagaimana kami jawatankuasa masjid nak berdakwah dan anjur program? Mohon pencerahan Ustaz. Ni Ustaz kena gang. Antara ni kawan aku tu lah, Abdullah Khairi. Tak boleh masuk Johor, tak boleh masuk Selangor. Sebahagian tempat lah, bukan semua. Tak, dia sebenarnya tuan-tuan. Gam-gam. Saya tanya kawan-kawan di Jabatan Agama, kecuali Johor dia keluarkan senarai terus rasmi. Ha, tu tak boleh buat apa lah. Sebab mereka dah bersepakat yang mana penceramah-penceramah ini membawa ideologi yang buat orang bergaduh. Ha, tu tak nak lah. Dia bukan nak marah ustaz tu, tak, tapi menyebabkan orang berbadak. Dia kata ustaz, orang dia kata zikir lepas sembahyang tak sah, apa ni bid'ah, masuk neraka. Ha, tu tak maulah. Jadi bawa kecoh. Ha, itu senarai yang jelas, tak boleh nak buat apa dah. Tapi kalau katakan macam digam atas sebab-sebab tertentu, mungkin agak keras orangnya, maka sebenarnya tuan-tuan puan, pihak Jabatan Agama ni sebenarnya dia melihat banyak aspek. Pertama, dia tidak mahu masjid itu dipolitikkan. Di Selangor ni pun sama, dia tak bagi masjid dipolitikkan. Jadi dia nak kalau boleh masjid tu semua boleh datang. Orang UMNO boleh datang, PAS boleh datang, PAN boleh datang. Boleh semua, keadilan boleh datang, semua duduk satu masjid. Bila sembahyang tak ada lambang, tak ada lambang, name tag pun tak boleh pakai, pangkat tak boleh, datuk, profesor apa semua, semua tak boleh pakai. Dalam masjid kita sama di sisi Allah Ta'ala. Sembahyang ramai, itu bawa bagus. Itu antara sebab Jabatan Agama dia sangat tegas untuk pastikan agar tidak dipolitikkan. Ada berlaku dekat satu surau tu, surau saya ni aktif lah, ramai sembahyang subuh 10 saf, 10 saf ramai. Kawasan elit juga tu, bukan kawasan tak elit. Ketua pengarah, ketua pengarah datang sembahyang masjid tu. Ni dreba tak datang masjid. Oh tu pelik. Ketua pengarah datang sembahyang masjid subuh, lepas tu baru pergi pejabat, pakai baju siap-siap datang sembahyang subuh, lepas tu balik. Lepas tu turun pergi pejabat. Jadi pernah sekali tu dalam surau tu, kita dah pesan, saya selalu bagi tahu kata no politik dalam masjid. Kita semua sama. Jadi kebetulan ada seorang ustaz tu, dia mari. Kawan saya juga. Dia masuk tu dia agak ekstrim juga, dia bercakap tentang politik. Jadi dalam masjid ni macam saya katakan, ideologi berbeza. Ada seorang dah panah punggung, dia bangun, ustaz sila keluar sekarang juga. Dia halau juga ustaz tu keluar. Jadi berat lah. Jadi ustaz ni ada grup dia pula. Hak dia bangun, weh apa ni, tak ada adab, awak yang keluar. Dia ni pula kata, aku orang tua, aku dah pencin, aku ada. Oh dia bergaduh dalam masjid. Aduh pening kepala tu kan. Hak ni kita tak nak tu. Tu sebabnya bila Jabatan Agama tak bagi ataupun pihak-pihak berwajib tak bagi ustaz tu ceramah, maka kita akurlah. Ha, cuma ustaz tu pun kena berubah lah. Saya selalu pesan kepada kawan-kawan yang mungkin keras kan, saya kata jangan kutuk orang. Kita gunakan medium dakwah ini untuk berdakwah dan nyampaikan hukum hakam, sampaikan apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang digelarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kutuk peribadi. Kutuk peribadi bukan ajaran Nabi tu kan. Kita kutuk orang A, B, C, silap yang bilang orang tu taubat, macam mana kita? Tuan-tuan nak jumpa di akhirat? Eh saya tak nak tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena muhasabah diri. Kita duduk sebar dalam Instagram, dalam WhatsApp, kita letak gambar seseorang, lepas tu kita gunakan kata-kata kotor, gunakan kata-kata ketat, memaki hamun. Tuan-tuan, tiba-tiba orang itu taubat, tuan-tuan jawab di akhirat. Hak tu yang kita takut. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, mata, hati semua akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan main-main dalam bab-bab mengutuk orang ini. Sebab jangan ustaz-ustaz pun dia kena jaga benda-benda itu. Sebab ini merupakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengutuk, habis orang pakat mengutuk. Jadi itu sebabnya tuan-tuan puan, benda-benda ni kena pakat muhasabah lah. Tapi alhamdulillah saya tengok kawan-kawan pun mula dah. Orang kata ada yang keras-keras tu macam Ustaz Abdullah Khairi dah tak ada dah. Dia dah tak, orang kata tak sekeras dulu lah. Guna perkataan. Alhamdulillah sebab kami selalu forum bersama. Ni akan datang ni dia akan forum dengan siapa? Syamsul Debat. Seorang UMNO, seorang PAS. Duduk satu petang. Okey, tak ada masalah. Kau berani ketuk dia. Kutuk dia. Ni tak selesai masalah dia. Oh, dia kata, oi, sekarang tak ada kutuk dia. Kata, sekarang kita nak dakwah, nak bagi orang datang masjid. Okey lah. Itu yang paling penting. Ya, tentang perempuan mungkin sekalian. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Ya, ni. Ayah.
adab dan batas. Kita memang, para ulama membenarkan untuk kita bawa anak-anak kecil, bahkan itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi bawa datang Hassan dan Hussein. Ketika Nabi sembahyang, dari riwayat Hussein naik atas belakang Nabi. Hussein ni dia agak agresif, duduk atas belakang dia, kudanya Nabi, sahabat kat belakang tak ada seorang pun marah tu kan. Tak ada kata, eh Ali, jumpa Ali, Ali kau ni otak tak ada ke, anak main tu kan. Lu atas belakang Nabi tu, boleh dia orang marah Ali? Ali ada tu, Ali tak pernah berenggang dengan Nabi. Sampaikan dalam raudhah katanya dia ada tiang Ali. Ha, kalau saya bawa jemaah, saya akan bagi tahu, ha, ini tiang Ali, ini tiang Wangi, ini tiang Abu Lubabah, ini tiang semua kita akan bagi tahu. Ini tiang semua perwakilan akan datang duduk. Jadi Ali dia ada tiang dia tu, tak? Dia akan sandar kat tiang tu dalam masjid Nabi. Dia tahu Hasan Hussein datang. Nabi sangat sayang Hasan Hussein ni, cucu Nabi tu kan. Duduk atas belakang Nabi lama bukan main. Habis sembahyang sahabat tanya, ya Rasulullah, lama betul kamu duduk sujud, kenapa ya Rasulullah? Ada tu wahyu ke? Ni sahabat-sahabat Nabi tanya, antaranya Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah ni antara sahabat Nabi yang hafaz kebanyakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tulis, ingatan dia sangat kuat. Nabi kata, tak ada, aku saja lambatkan, aku tak nak ganggu cucu tengah main kat belakang. Biar dia habis. Lepas tu dia dah boring baru aku duduk. Tu Nabi SAW. Kalau ikutkan Nabi boleh halau je Ali bawa balik, bukan apa, takut ganggu jemaah. Sebenarnya Nabi pun buat, maknanya kata ada toleransi, Nabi bagi bawa. Cuma kita yang sebagai ibu bapa ni kena kawal. Jangan sampai anak tu melompat, jatuh atas tempat ustaz. Ustaz akan letak atas tu, tuan-tuan. Dia tak, dia jagalah dia bercakap, slowkan bahasa dia, bagi dia apa nama, leka dengan mainan. Tak apa, bagi budak mainan, main dia main game, budak tak apa. Ya? Dia main kat belakang, bagi dia main kat belakang, tak apa. Dia nak main kat sini pun, dia main, dia tak ada ganggu macam tadi, bising-bising sikit. Bising sikit je tak besar mana pun, tak apa. Bagi saya tak ada masalah. Sebab saya yang penting, orang boleh dengar kuliah. Bapak dia boleh dengar kuliah, mak boleh dengar kuliah. Sekarang ni, masalah kita ni pun satu. Letak anak kat luar, hilang anak tu, susah apa? AJK pening kepala tau. Hilang kat masjid kita. Tambah pula ada pula AJK masjid, pandai-pandai pula dia buat decoration, dia buat kolam ikan kat luar. Itu lagi takut. Tak payahlah buat benda-benda yang tu, tuan-tuan. Berhabiskan duit jemaah. Baiklah buat benda-benda yang berfaedah. Buat taman, okey. Buat tempat pijak-pijak, okey. Tapi kalau letak kolam, oh cukup takut. Saya takut letak anak. Kita mandi, kita semayang, anak jadi ikan dengan kita. Jangan, tuan-tuan. Sekarang ni banyaklah masjid-masjid pakat tutup dia. Sebab dia kata, orang tak nak datang masjid sebab takut nanti anak main dalam kolam pula. Jadi sebab orang tak nak datang masjid. Jadi kita mak bapak ni kena jagalah. Bak kata Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Zul Bakri, dia kata apa? Datang masjid boleh bawa anak-anak, tapi kita kena kawal. Jangan sampai dia mengecohkan keadaan, bising sampai tak boleh dikawal. Kalau nak sembahyang, pastikan kita duduk kat tepi. Duduk kat tepi, jangan duduk kat belakang tu imam. Ni susah, dia lari keluar, soft pula kosong. Jemaah pula tak tahu macam mana, bila soft kosong nak buat macam mana. Oh, huru-hara sekali tu kan. Ada kata biarlah orang tepi lalu. Orang tepi pula kata orang belakang. Lah kali tak bergerak tu kan. Kosong je tu. Jadi orang nak nampak, bagi nampak elok, dia kangkang lagi besar. Itu benda-benda yang berkaitan dengan hukum hakam lah. Ya, tahu apa? Wallahu a'lam. Nah. Jadi negaan pada iman, naik makan. Makan anak. Jadi dia pada azan, ada dia makan. Okay. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Okey. Yang kedua, sebaran am ni kadang kita disuruh mendengar khutbah. Kadang apa WhatsApp atau sebagainya. Jadi apa? Bagus soalan dia. Soalan ni berlaku bukan saja di masjid kita je. Semua masjid tu. Termasuk Masjid Hasanah. Masjid Hasanah tu terpaksa letak AJK perempuan. Ambil nama, batalkan dia untuk akan datang, tak boleh bisnes lah kat situ. Sebab orang salah faham. Tuan-tuan, dua-dua perbuatan itu adalah haram. Pertama, jual beli, termasuk orang yang jual, termasuk orang yang membeli, termasuk orang yang makan. Sebab Allah sebut dalam Quran, idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bait. Apabila dengar saja azan Jumaat, masuk saja waktu Jumaat,
Khatib atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salamnya, kita orang makan berhenti, wajib berhenti. Kak, simpan ni saya punya. Saya pergi semayang. Kakak ni pula tak boleh kan, habiskan kejap orang lain nak makan pula. Ah, tak boleh. Kita tengah makan berhenti, wajib berhenti. Sebab apa? Dah duduk. Imam khatib dah minta untuk duduk di atas. Orang kata, ustaz, kami kerja pejabat, ustaz. Nak kena makan ni lah masa makan. Awak jangan bohong. Dibenarkan keluar pukul apa hari Jumaat? Ustaz? 12? 12 suku. Zuhur masuk pukul 1? Sekarang 1.15, 1.20. Tak? Sekarang apa? 1.20. Ha, 1.22. Apa awak buat sejam? Kenapa nak makan waktu azan juga? Ha, sebab itu masalah time management. Sepatutnya bila keluar 12.15, cepat-cepat pergi makan. Pergi makan siang-siang, sebelum azan dah duduk dalam masjid. Nabi suruh cepat pergi masjid pada hari Jumaat. Jadi ada orang datang, dia buat juga gerai. Memang masjid dibenarkan untuk buat buka gerai. Memang boleh, tak ada masalah buka gerai. Tapi ingat, orang yang menjual, lelaki ataupun perempuan, haram menjual bila dengar saja khatib sudah naik atas mimbar. Orang datang nak beli, minta maaf, lepas mayang bang, datang lepas mayang. Nasi Arab tak akan habis. Ni giabok, minyak giabok, apa minyak giabok apa? Sup giabok tak habis. InsyaAllah lepas mayang ada rezeki kalau kita kejar Allah Ta'ala. Isteri kena arah. Ada orang silap, peniaga silap, dia kata apa? Tak apa. Saya tak menjual ustaz, saya tahu hukum. Allah tahu. Dalam surah Jumaat Allah kata, jauhkan daripada jual beli. Saya duduk dalam masjid ustaz, soal pertama. Tapi kau arah isteri kau jual. Hukumnya sama. Haram hukumnya. Pendapatan tu tiada keberkatan. Sama juga macam yang kedua, dia masuk masjid awal, khatib naik atas mimbar, bagi khutbah, dia baca surat khabar. Kadang-kadang dia tak baca kat dalam, dia kat luar, kat dinding. Ada baca iPad. Ada baca WhatsApp. Pun sama juga, haram dan berdosa. Itu sebab tu imam, dia kena kreatif. Saya pun selalu, saya tegur juga, jangan salahkan jemaah tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh salahkan jemaah saya. Khatib perlu dipersalahkan juga. Khatib ni dia kena bijak. Imam kena bijak. Tengah semayang bunyi budak menangis, dia kena cepat. Jangan duk baca hal ata'al insani hinum min, oh panjang juga. Budak lompat-lompat kat belakang menangis. Bapak tu keluar kabut tu gelisah. Apa masalah? Baca pendek sebab dengar orang susah, orang sakit, orang budak menangis. Yang kedua, ada orang tua-tua kat belakang. Imam kena bijak. Yang kedua, khatib. Antonasi kena betul. Sebelum naik jadi khutbah, saya bagi talk, bagi ceramah kepada imam-imam seluruh wilayah Selangor, tuan-tuan. Baru ni di Kelantan. Kena well prepared lah bila naik ke atas. Sebelum naik khutbah, bacalah dulu apa khutbah nak baca. Sebab sama-sama sekarang ni khutbah dalam bahasa Jawi. Ada dalam bahasa Rumi, okey, Rumi okey. Jawi, kalau tak tak well prepared, kadang-kadang tulisan bahasa Jawi yang bahasa Inggeris. Antara asal contoh lah. Committed. Ejaan tu dia baca tanpa persediaan. Islam begitu kemetot. Berubah tu makna tu. Jadi orang pun tak boleh nak fokus sangat. Dia nak mikir apa benda dia baca tu. Ha, itu satu. Yang kedua, antonasi. Antonasi tu bagi khutbah. Berbeza dengan khitbah. Khitbah ni meminang anak dara orang. Cakap dengan lemah lembut. Kami datang daripada Johor untuk memetik bunga di taman. Ah, tu khutbah lembut. Khutbah antonasi. Ayuhan nas, ittaqullah. Antonasi. Dia tak boleh. Ayuhan nas, ittaqullah. Oh, tidur kan tuan-tuan. Hak tu sedap tidur tu. Orang kata, kenapa dia lah ustaz ni bila nak habis. Panjang pula tuan-tuan. Dia baca, tak ada potong langsung. Semua A to Z, berhenti. Tak ada berhenti. Slow pula. Tuan-tuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Memang out tuan-tuan. Hak tu khutbah dia tak berapa nak berkesan. Sebab khutbah ni memang Jabatan Agama dah bagi. Baca dulu, faham dulu, kemudian kita boleh olah dengan lebih cantik. Ha, tu kadang-kadang ayat-ayat yang susah kita pendekkan. Bukan payah, tak salah dalam Jabatan Agama. Memang baca. Tapi kalau ayat-ayat yang panjang, yang mungkin orang payah faham, kita mudahkan. Tak ada masalah. Itu khutbah. Pendek dan padat. Orang pandai semua tuan-tuan sekarang. Ha, jadi itu sebabnya kita
khatib pun kena bijak, kena pandai. Alhamdulillah sekarang ni khatib pun orang muda, bergegar tu kan. Ha, jadi wallahualam. Baik, ada soalan lagi? Tak ada. Okay, kalau tak ada, insyaAllah tak ada apa-apa. Kita berhenti dulu setakat ni. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkanlah urusan kita. Sebab saya tengok tajuk tadi tentang masjid. Jadi saya kata masjid ni, antara benda yang kita kena tahu sekarang adalah hukum hakam yang berkaitan tentang masjid. Jadi satu buku tebal. Buku tu hampir saya baca tu dekat 400 muka surat. Al-ahkam muta'alliqah bil masajid. Hukum hakam yang berkaitan tentang masjid. Ini buku ni saya ingat saya nak terjemah dan saya nak bagi pada Jabatan Agama untuk guna. Mana hukum hakam ni boleh digunakan pakai. Dia ada 4 mazhab. Mazhab 1, mazhab 2, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Dia letak semua tu, kita boleh baca. Cukup menarik. Sebab agar tak berlaku khilaf. Sekarang ni macam contoh, macam-macam juga. Orang tu minta derma kan. Kan orang suruh senyap. Tengah dengar khutbah, jangan bising kan. Kita lalu tabung. Tolak, kreng, kreng, tabung. Sekarang ni lagi dahsyat sebab tabung banyak hilang. Kreng, kreng, kreng sampai belakang, pun hilang tu ke belakang. Hilang tabung tuan-tuan. Berlaku kat masjid sekarang ni. Orang tu pening kepala. Jadi dia orang minta budak-budak muda. Budak-budak kecil ni, tuan-tuan bawa. Kita pun pergi bagi kat budak-budak. Sebab budak ni confirm dia ambil, dia masuk balik. Dekat kita, budak tuan-tuan lalu, lagi depan khutbah, tengah-tengah khutbah. Ha, itu pun menjadi perbincangan. Baru ni saya bincang dengan kawan saya, sahabat saya Datuk Mufti Timbalan Mufti Selangor. Dia kata akan bincang dalam Majlis Fatwa Selangor. Nak tengok macam mana, boleh atau tidak. Sebab kalau di negara Arab, dia orang tak buat macam tu. Lepas bayang akan ada orang tunggu kat depan pintu depan. Kalau kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang akan tunggu. 2, 2, 2, 2, 18, 16 orang akan tunggu. AJK tu tunggu, pegang kantung besar. Al-Qalil indallahi kathir. Sikit di sisi kamu, di sisi Allah sangat besar. Sikit di sisi kamu, di sisi kamu, di sisi Allah sangat besar. Dia sebut tu je. Orang masuk, orang masuk. Nah, di situ selesai masalah. Itu keluar daripada khilaf lah. Tapi mungkin ada pandangan kata boleh. Setakat nak tolak, tolak, tolak gitu. Ha, tu perlu pada fatwa. Tu bagi kata hukum hakam dalam masjid pun banyak benda yang kita kena bincang. Ne? Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya mujibata'alim. Wa sallallahu alaihi